Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'd. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebagai yang kita maklum bahwa Islam bertujuan memelihara kemuliaan manusia yang diciptakan fi ahsani taqwim dalam bentuk yang paling sempurna. Arak atau minuman keras jelas merupakan hal yang merusak dari berbagai aspek kehidupan. Entah kesehatan tubuh, entah pertumbuhan akal, ketentraman rumah tangga, ketentraman masyarakat, bangsa dan negara. Cobalah sejenak kita adakan penyelidikan. Kalau masuk kita ke dalam penjara, melihat sel-sel di sana, berapa banyak yang mendekam di sel karena urusan minuman keras. Masuk kita ke rumah sakit, berapa banyak yang dirawat akibat minuman keras, akibat stres yang dialaminya. Berapa banyak rumah tangga berantakan, berapa banyak pembunuhan terjadi, pemerkosaan terjadi akibat daripada minuman keras ini. Yang paling ironi kalau dia sudah menyerang anak-anak muda kita. Padahal kita tahu remaja pemuda adalah bentuk miniatur daripada kehidupan suatu bangsa. Akan bagaimana warna Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang, remaja dan pemuda kita jawabannya. Bahkan dari segi agama pun, akan bagaimana warna Islam di Indonesia 20, 30 tahun yang akan datang, remaja itu pula jawabannya. Karena itu, tidak terlalu berlebihan kalau saya berkata bahwa untuk menghancurkan Islam di Indonesia ini, tidak perlu menghancurkan pondok pesantren. Tidak perlu menutup masjid, melarang pengajian, menyegel musola. Tidak perlu. Untuk menghancurkan Islam di Indonesia, cukup dengan meracuni remaja pemuda-pemudi Islam di Indonesia. Kalau mereka sudah diracuni, dijauhkan dari agamanya, masalahnya tinggal menunggu pergantian generasi. Maka yang jadi pilot proyek jelas remaja, pemuda, termasuk dengan menanamkan pengaruh minuman keras. Ditanamkan ke tengah remaja kita ini untuk jauh dari tuntunan agama. Hei pemuda, pemuda Islam, kalau kau mau jadi pemuda modern, jangan dekat-dekat ke masjid. Masjid khusus 60 tahun ke atas. Sepertinya di depan masjid itu ada papan pengumuman, pengumuman masjid khusus 60 tahun ke atas. Baca Quran, kolot. Seiring dengan itu lalu modernisasi diartikan dengan westernisasi. Kau tidak akan bisa jadi pemuda modern sebelum semua yang datang dari barat kau telan mentah-mentah. Kau harus bisa bergaul seperti orang barat, berumah tangga macam orang barat, makan minum seperti orang barat. Kalau nyanyi lagu barat yang orang lain gak ngerti, kamu juga gak tahu. Anutlah itu free love yang pada akhirnya akan mengarah kepada free sex alias samenliven. Isaplah itu ganja, morfin, narkotik. Jikalau sudah terlena kita dengan itu, maka kehancuran suatu bangsa sesungguhnya sudah dimulai. Penyakit minuman keras ini bukan cuma penyakit zaman ini. Masyarakat yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu juga masyarakat yang kemaruk dengan minuman keras. Arab jahiliyah kalau sudah minum arak mabuk, tidak cuma minum, dia mandi pakai arak.
Sistem pendidikan yang disampaikan Islam bijaksana. Mula-mula diberikan gambaran bahwa arak itu walaupun ada manfaatnya, tapi ada bahayanya, dan bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Tahap kedua diberikan pesan jangan mendekati solat dalam keadaan mabuk. Padahal solat satu hari satu malam 5 kali, artinya makin jauh saja dia dari arak itu. Pada saat kondisi iman sudah memungkinkan, barulah turun vonis bahwa arak itu najis, perbuatan setan, jauhi. Yang ironi yang saya katakan tadi, racun mereknya madu. Kadang-kadang kita dibuai dengan iklan yang tidak mendidik. Saya pernah lihat ada iklan misalnya, Anda ingin modern, majulah bersama minuman ini. Atau minuman ini lambang pergaulan dunia yang maju. Modern diukur dari minuman. Yang jadi korban akhirnya remaja dan pemuda-pemudi kita. Saya teringat satu analisa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna min asratis sa'ah." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat. Apa kiamat itu? Dalam arti yang umum, kiamat itu saat di mana alam ini hancur, bumi gempa, air laut tumpah ke darat, gunung meletus, planet-planet bertabrakan, lalu semua yang bernama hidup mati, itu kiamat beneran. Saya enggak mau cerita kiamat beneran ah. Sebab saya sendiri enggak kepengen ngalamin. Yang sering kita ngalami ini kiamat kecil-kecilan. Kiamat mini. Apa kiamat mini itu? Hancurnya sendi-sendi kehidupan sosial. Maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi. Yang ma'ruf dianggap munkar, yang munkar malah menjadi ma'ruf. Yang salah disanjung-sanjung, yang benar dicaci maki. Tuntunan dianggap tontonan, tontonan malah jadi tuntunan. Kan kiamat kalau sudah begitu. Penjungkiran nilai. Kenapa hal semacam ini bisa terjadi? Penyebabnya kata Nabi, pertama, ayyurfa'al ilmu. Ilmu diangkat oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu dan apa maksudnya itu? Allah mengangkat ilmu itu, saudara, caranya pertama dengan mewafatkan ulama. Makin banyak ulama wafat, makin banyak ilmu ditarik. Yang kedua, kurangnya minat orang untuk belajar agama. Kalau sudah klop macam itu, artinya agama sudah disudutkan ke pojok-pojok kehidupan. Agama cuma sekedar tinggal dekorasi. Agama cuma seminar, cuma kongres, cuma muktamar. Tapi bahwa agama merupakan realita dalam kehidupan, itu tidak pernah terwujud. Kalau ulama sudah tiada, minat orang belajar agama berkurang, maka ajaran Allah tidak lagi didengungkan orang. Dikala itu, wayudharal jahlu, akan muncullah kebodohan. Nampak kebodohan di mana-mana. Muncul permissive society, masyarakat yang merasa boleh hidup dengan kaidah serba boleh. Tidak ada halal, tidak ada haram. Tidak ada hak, tidak ada batil. Semuanya serba boleh. Kalau sudah begitu kondisi masyarakat, terjadilah apa yang dianalisa oleh Nabi. Dikala itu, wayab suwazina, zina dikerjakan berterang-terangan. Orang sudah tidak punya malu. Hidupnya sudah pakai prinsip punya kuping, kuping kebo. Punya muka, muka tembok. Punya kulit, kulit badak. Kalau juga dikasih tahu, malu dong kau tinggal serumah belum nikah. Malu sama siapa? Masyarakat. Allah, masyarakat cuek aja. Cuek.
Bukankah realita kalau kita ikuti surat-surat kabar, berapa banyak sudah gadis-gadis bergelimpangan jadi korban? Berapa banyak bayi-bayi yang lahir ke alam ini tanpa harus tahu kemana dia mesti manggil bapak, yang akhirnya mengalami keterakhisan, dimasukkan ke dalam kantong plastik, dibuang ke tempat sampah. Kalau itu sudah terwujud, muncul efek negatif yang kedua, wa yushrabal khamr, arak, minuman keras jadi kebanggaan. Anak muda belum nyohor kalau belum bisa mabuk. Yang enggak mabuk dianggap kolot, kampungan loh. Bikin malu baru kena segelas saja udah miring. Cengeng. Temen kita no hebat sampai nyungsep di got. Yang nyungsep hebat. Ya, kalau cuma yang hancur kehidupan pribadi. Tapi kalau sudah menyangkut masa depan, yang berarti masa depan suatu generasi adalah merupakan masa depan daripada suatu bangsa. Begitu kerasnya Islam ini melarang minuman keras, sampai bukan cuma sekedar meminumnya saja yang diharamkan, tetapi juga dilarang mengimportnya, memproduksinya, membuka warung yang menjual minuman keras, atau bekerja di tempat penjualan minuman keras. Ada juga yang nyerempet-nyerempet, Pak, kalau sedikit kan gak apa-apa, gak mabuk ini. Nah, saya ingatkan hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Nabi bersabda, ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyaknya menyebabkan mabuk, sedikitnya pun tetap haram hukumnya. Memang barangkali mungkin ada manfaatnya, tetapi bahayanya jelas lebih besar ketimbang manfaat yang bisa timbul daripada jenis minuman keras itu sendiri. Dalam hadis lain Nabi pesankan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yaq'udu ala ma'idatin taduru 'alaiha al-khamru. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, jangan dia duduk di dalam satu pertemuan yang di dalam pertemuan itu diedarkan minuman keras. Masuk ke dalam lingkungan macam itu saja tidak diperkenankan. Kenapa? Asyariku fi syarri syarrun. Bersekutu dengan kejahatan, jahat juga hukumnya. Semalam kamu mabuk ya? Enggak, teman. Saya cuma ngebeliin aja kok. Apalagi ngebeliin. Sebab apa? Dalam keadaan mabuk, orang tidak lagi bisa berpikir secara logik. Daya kontrol hilang, artinya perbuatan sudah tidak terkontrol lagi. Yang pertama. Yang kedua, IQ tidak akan tumbuh dan berkembang secara normal seperti yang kita harapkan. Yang ketiga, harga diri akan runtuh hancur di tengah masyarakat. Bayangkan kalau tengah malam kita digotong orang, diantar ke rumah kita. Dengan kondisi macam itu masih punya muka kita untuk tegak di tengah masyarakat. Masih punya harapan kita untuk tumbuh menjadi pemimpin, sementara orang terkenang, ah, ini kan yang kemarin malam gua gotong, dia lagi mabuk. Harga diri, kepribadian. Jangan lupa saudara, kita hidup di tengah masyarakat. Masyarakat itu punya hukum yang tidak tertulis, tapi lebih kuat dan lebih kejam daripada hukum tertulis. Orang bilang, sekali arang tercoreng di dahi, seumur hidup orang akan tetap ingat. Makanya Rasulullah dalam hadis memberikan tamsil untuk adik-adik remaja muslim ini, masalul mu'min kamasalin nahli. Perumpamaan orang yang beriman itu persis seperti tawon. Mentalitas orang mukmin persis tawon.
Apa mentalitas tawon? Kalau kita ngaji bab tawon, kita renungi apa keistimewaan tawon. Saya lihat-lihat, ternyata tawon itu punya 4 keistimewaan. Pertama, tawon itu yang dihisap selalu saripati bunga. Bagus makanannya. Belum pernah tawon keliru makan. Saya belum pernah dengar kok ada tawon makan tahu. Yang dimakan selalu saripati bunga. Artinya apa? Orang mukmin perutnya itu perut selektif. Yang dimakan yang baik-baik, yang diminum yang baik-baik. Yang baik menurut agama itu adalah yang halal, thayyibat. Perutnya selektif, bukan perut asbak. Kalau asbak puntung apa saja masuk ke dalamnya. Tapi mukmin perutnya ini selektif. Daging kambing masuk, tahu masuk, kangkung masuk, kodok minggir. Air kelapa minum, kopi minum. Tapi kalau sudah berbau minuman keras, minggir. Sebab apa? Makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam perut besar ini akan digiling dalam perut besar, akan melahirkan energi, menggerakkan sel-sel pembuluh saraf. Kalau makanan dan minuman itu terdiri dari yang haram, energi yang ditimbulkan olehnya, energi yang haram, mempengaruhi sel-sel pembuluh saraf, orang akan cenderung berpikir yang haram kalau terlalu sering memakan makanan haram. Kalau sudah berpikir kepada yang haram, perbuatan pun akan mengarah kepada yang haram juga. Contoh kecil aja dah, ada enggak maling mikirin majelis taklim? Karena yang dimakan lebih banyak yang haram, yang dipikir paling-paling nanti malam rumah siapa lagi nih ya. Sudah mengarah ke sana. Saripati bunga yang dimakan tawon itu. Lalu tawon yang kedua saya lihat, yang dikeluarkan selalu madu. Artinya apa? Orang mukmin itu kalau dia berkata, perkataannya mengenakan orang. Kalau dia berbuat, perbuatannya membawa manfaat bagi orang. Kalau kakinya melangkah, tentu ke tempat yang ada gunanya. Yang dikeluarkan madu, bukan racun. Indah tawon itu. Yang ketiga, tawon saya lihat, kemanapun dia hinggap, tidak ada dahan patah. Artinya apa? Orang mukmin dimanapun dia tinggal, kemanapun dia pergi, pantang jadi biang kerok buat lingkungannya. Pantang menimbulkan kerusuhan dan keonaran. Tidak ada cabang patah dimanapun tawon hinggap. Tapi juga yang keempat, saya lihat-lihat tawon itu jangan coba-coba diusik. Satu kali dia diusik, kemana orang lari? Nyilem masih ditungguin. Tawon. Tapi kalau enggak diusik, enggak ada tawon usil ke pasar nyariin orang. Ketika dia diusik, inilah saatnya saya harus mempertahankan kehormatan diri saya. Dia pun bangkit. Artinya apa? Orang mukmin tidak boleh nyari-nyari musuh. Tapi ketemu musuh tidak boleh lari. Musuh jangan dicari. Bertemu pun jangan lari. Mentalitas orang mukmin seperti tawon. Yang dimakan baik. Yang dikeluarkan baik. Kemana dia tinggal tidak menimbulkan keonaran buat masyarakat, tapi juga sanggup menjaga dan mempertahankan kehormatan dirinya. Kalau konteksnya dengan masalah yang sedang kita bicarakan, minuman keras, saya katakan tadi kita kadang-kadang salah pilih, tertipu oleh racun yang bermerek madu. Ada minuman empuk, nyari yang keras. Salah pilih.
Ketahuan orang bikin pel buat anjing, manusia yang nelen. Akhirnya miring kayak anjing. Saudara, mari kita renungi An-Nisa ayat 140. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam misluhum. Sungguh kata Allah, telah diturunkan kitab Al-Quran ini kepada kamu, yang apabila kamu dengar ayat-ayat Allah itu diingkari orang, diejek-ejek orang, fala taq'udu ma'ahum, jangan kamu duduk bersama orang-orang semacam itu. Bagaimana mengejek ayat-ayat Allah? Misalnya, tahu kalau minuman keras itu diharamkan, tapi masih minum juga, itu kan mengejek ayat namanya. Duduk di majelis semacam itu dilarang oleh Quran. Kenapa? Innakum izam misluhum. Kalau kamu juga duduk di majelis semacam itu, kau dan mereka sama saja, kata Quran. Sama saja. Tahu kalau minuman yang memabukkan itu diharamkan agama, tapi diminumnya juga, mengejek ayat Allah. Duduk di tengah kelompok mereka berarti ikut mengejek ayat Allah. Dekat saja pun jangan, antahlah lagi sampai meminumnya. Maaf, bukankah Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia, kata Imam Al-Ghazali, persis, maaflah, seperti gubernur berkirim surat kepada Pak Lurah. Dalam suratnya Pak Gubernur bilang, Pak Lurah, tolong carikan tanah di daerah Kebayoran untuk sekolah 6.000 meter. Pak Lurah dapat surat dari Pak Gubernur, bangga bukan main. Itu surat sore, pagi, siang, malam dibaca. Ditaruh di tempat yang tinggi. Diberikan minyak wangi, mau diambil, dicium dulu. Dibawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Tapi tanah yang dipesan Pak Gubernur tidak dicari-cariin. Penghargaan macam apa ini? Nanti gubernur cek, Pak Lurah, siapa? Sudah terima surat saya? Sudah Pak, sudah. Bagus. Lalu bagaimana? Aduh Pak, surat Bapak sore, pagi, siang, malam saya baca. Bagus. Apalagi Lurah? Surat Bapak saya taruh di tempat yang tinggi Pak. Saya pakaiin minyak wangi. Mau saya ambil, saya cium dulu. Saya bawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Bagus Lurah, kau memang hormat sama atasan. Cuman Lurah, tanahnya udah dicariin belum? Nah yang itu belum tuh Pak. Belum. Kata gubernur, bagus Lurah, besok berhenti lo ya. Membacanya memang penting, al-muta'abbad bitilawatihi, beribadah dari sebab membacanya. Tapi setelah kita baca, kita tahu isinya, what next? Mau apa kita dengan isinya itu? Jangan yang kita baca kita injak-injak. Itulah ironinya, bagaimana Quran itu mau membawa keberkahan dalam hidup ini kalau yang kita baca sering kita injak-injak. Dalam kehidupan kita baca ayat wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba, tapi renten ditelan terus. Kita baca ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Tapi sesama muslim plotot-plototan jalan terus. Janganlah yang sesama muslim kadang-kadang yang mengklaim dirinya sebagai pemimpin Islam kelihatannya juga sikut-sikutan jalan terus. Yeah.
Sehingga tidak heran kalau orang bilang di bawah ngamalin ayat kursi, sudah sampai di atas ayat hilang, tinggal kursi saja yang diamalin. Ironi dan menyedihkan. Perjalanan panjang memang saatnya kita menunggal dengan Al-Quran ini. Tetapi prosesnya memang harus kita mulai dari sekarang. Perkara kapan proses ini selesai, itu bukan masalah kita. Tapi bahwa kita sudah memulai suatu proses, itulah yang diharapkan. Hadirin yang saya hormati, oleh karena kerasnya peringatan Islam terhadap minuman keras, pernah satu hari seorang lapor kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz bahwa ada sekelompok orang berkumpul meminum minuman keras. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, "Dera mereka, hukum, cepat." "Ya Khalifah, kenapa?" "Di tengah mereka ada juga orang yang Ramadan biasa puasa." "Begitu, iya. Yang biasa puasa duluan hukum." "Kenapa?" "Mengerti memang lebih besar resikonya daripada tidak mengerti. Kalau yang tidak mengerti dilatar belakangi oleh kebodohan, barangkali masih bisa ditolerir, masih bisa dimaklumi. Ini toh sudah tahu mau puasa, kenapa berkumpul di majelis yang ada minuman keras?" Tapi memang kelompok ini kan memang selalu ada. Kita lihat dalam masyarakat itu kan ada 4 kelas itu. Pertama, ada orang yang tahu perintah dan tahu larangan. Ini the first class, kelompok terbaik. Perintah tahu, dia kerjakan. Larangan tahu, dia jauhi. Ini orang terbaik. Yang kedua, ada orang tahu perintah tapi tidak tahu larangan. Perintah tahu, larangan tidak tahu. Salat mau, puasa mau, zakat fitrah bayar, nyolong mau, mabuk ayo. Perintah tahu tapi larangan tidak tahu, akhirnya semua dikerjain. Barangkali yang rada bingung malaikat bagaimana nyatatnya ini. Kotor absen. Gelas yang ada di hadapan saya ini, kalau semua diisi air putih macam ini, kan jelas bisa diminum orang. Kalau semua diisi bensin, jelas bisa diminum motor. Tapi kalau separuh diisi air putih, separuh diisi bensin, kacau. Kalau gelas yang ada di hadapan saya ini sepenuhnya diisi air putih, jelas bisa diminum orang. Kalau sepenuhnya diisi bensin, juga jelas bisa diminum motor. Yang repot kalau separuh diisi air putih, separuh diisi bensin, kacau statusnya. Orang minum mabuk, motor minum pun mogok. Dijual juga tidak laku barang campuran. Inilah makna pernyataan Allah, "Wala talbisul haqqa bil batil." Jangan kamu campur adukan antara yang hak dan yang batil. Perintah dikerjakan, larangan pun dikerjakan juga. Kelompok ketiga, ada pula manusia yang tahu larangan tapi tidak tahu perintah. Larangan tahu tapi perintah tidak tahu. Jahat sama tetangga? Tidak. Mencuri? Tidak. Mabuk? Tidak. Zina? Tidak. Sholat? Tidak. Puasa? Tidak. Polos. Semua serba tidak. Dan yang terakhir, kelompok keempat, perintah tidak tahu, larangan pun tidak tahu. Ini masuk kelompok makhluk gratis. Misalnya kambing, ayam, kerbau, itu kan makhluk-makhluk yang memang perintah tidak tahu, pun larangan juga tidak tahu. Nah, dalam hubungannya dengan ini, saya mengajak, marilah kita berusaha sekuat mungkin menjauhkan diri dari minuman keras yang jelas bahayanya, dengan hidup tidak jauh dari bimbingan agama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kawan seiring dan sejalan dari minuman keras
judi namanya. Saudara kembar barangkali. Yang satu sering menimbulkan yang lain, tetapi bukan tak jarang keduanya berjalan berdampingan. Posisi judi dan arak ini dalam Quran sama bahayanya. Apa sebab? Mentalitas judi adalah mentalitas circles, lingkaran setan. Artinya, yang menang biasanya ketagihan, yang kalah biasanya penasaran. Ini yang menyebabkan orang tidak mau berhenti. Kalau dia menang, dia ingin mencoba untuk menang dalam jumlah yang jauh lebih besar lagi. Kalau dia kalah, dia penasaran, kenapa hari ini kalah? Ah, barangkali sial, besok malam saya tebus. Mental semacam ini memang sulit untuk berhenti. Kenapa judi diharamkan dalam Islam? Pertama, seorang muslim di dalam berusaha mencari harta, dia harus mengikuti sunnatullah. Kata kita orang muslim, hukum alam, kata orang sekarang, natural of law, bahasa kerennya. Berusaha menurut hukum kausal, memasuki rumah dari pintunya, menunggu suatu akibat dari sebab yang kita lakukan. Bahwa kalau begini, mesti begitu. Karena kita memang terikat oleh permainan yang disebut hukum alam ini. Hidup bukan undian, jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat. Satu pagi Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk ke masjid. Beliau lihat ada orang sedang berdoa khusyuk betul. Ditunggunya 2 menit, 3 menit sampai 10 menit lebih belum juga selesai. Agak lama orang itu berdoa. Selesai berdoa dihampiri orang itu oleh Sayyidina Umar, beliau tanya, "Saudara, lagi apa tadi itu?" "Berdoa ya Khalifah." "Minta kepada Allah?" "Tentu minta kepada Allah." "Minta apa kamu?" "Minta rezeki." "Sudah lama?" "Dari tadi habis sembahyang subuh." "Dapat?" "Belum." Ya memang kata Sayyidina Umar, "Inna sama la tumtiru zahaban wala fiddatan." Langit itu tidak mungkin akan menghujankan emas, tidak mungkin pula menghujankan perak. Jadi orang dilarang duduk bermalas-malas menunggu keajaiban yang datang dari langit. Karena memang hidup ini bukan undian, jadi jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat. Di dalam berusaha kita terikat oleh sunnatullah. Kalau begini sebab penyebabnya, akan begini akibat yang ditimbulkannya. Yang kedua, Islam menjadikan harta manusia itu sebagai benda berharga yang dilindungi. Mengambilnya dengan judi termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yang ketiga, judi itu sendiri dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan antara para pemain itu sendiri. Meskipun kelihatannya kompak duduk dalam satu meja yang saling berhadap-hadapan, yang kalah kelihatannya pasrah, tetapi kan itu cuma kulit permukaan. Batinnya bagaimanapun juga yang kalah itu tetap mendendam. Sedangkan yang kalah di samping mendendam juga mengomel, mencaci mungkin ya lawan bermainnya, ya mungkin juga dirinya sendiri. Dan yang keempat, judi itu merusak aktivitas hidup, membuat orang membuang waktu dengan tidak terasa, dan yang pada gilirannya melupakan orang kepada tanggung jawab. Wah, kalau sudah memegang kartu, konon kabarnya, saya sendiri alhamdulillah belum pernah, lupalah orang anak, lupalah orang kepada istri, lupalah orang kepada tanggung jawab, waktu pun berlalu tanpa terasa. Apalagi kalau sudah diiming-iming oleh gambaran akan memperoleh keuntungan yang besar.
termasuk di dalam judi itu undian, apapun namanya. Yang usaha ke arah ini seharusnya tidak dipermudah, walaupun dengan embel-embel dana kemanusiaan, sumbangan sosial. Saya tidak begitu yakin, saudara, bahwa bangsa Indonesia ini sudah begitu menipis rasa kemanusiaannya, sehingga untuk berlaku sosial mesti diimbangi dengan hadiah sekian juta rupiah. Saya tidak percaya bahwa umat Islam di Indonesia sudah begitu tipis rasa kasih sayangnya kepada sesama, sehingga sulit mengeluarkan bantuan kalau tidak diimbangi dengan hadiah yang sekian puluh juta rupiah. Yang saya khawatir apa? Pada gilirannya di negeri ini akan makin banyak penghayal-penghayal kelas berat, tukang-tukang lamun kelas tinggi, yang hidup cuma ngumpulin jikalau. Jikalau, andai kata, umpama misalnya, orang sudah kemana-mana kita masih menghitung jikalau. Orang boleh saja mengharap burung terbang tinggi, tapi punai di tangan jangan dulu dilepas. Artinya, idealisme silahkan terbang setinggi langit, tapi kaki harus tetap berpijak di alam realita. Bahwa memang lebih baik makan singkong dalam kenyataan daripada makan roti tapi ngimpi. Kadang anaknya menangis, "Pak, minta jajan, ada uang 200 rupiah." "Sudahlah, sabar, kau jangan jajan, nanti bapak beliin kalau tembus 100 juta nih." Akhirnya yang 100 juta tidak, anak pun kelaparan. Bukankah akan jadi masalah bagi semuanya? Belum lagi rasa sayang kepada harta yang sudah dia miliki, entah itu tanah, rumah, kendaraan. Kalau sudah kadung kalah di meja judi, hilang rasa sayang kepada benda itu. Ada rumah-rumahnya dilelang, ada kendaraan-kendaraan jadi taruhan. Ada jam tangan pun copot tanpa terasa. Maka berapa banyak rumah tangga berantakan, istri minta cerai, orang jadi nekat merampok, orang jadi nekat mencuri, korupsi kalau dia pejabat. Akibat apa ini? Pengaruh yang namanya judi. Saudara kaum muslimin, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Itu sebabnya di dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 Allah menekankan, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya arak, judi, berhala, mengundi nasib itu rijsun. Ya Allah, jarang benar Quran menggunakan kalimat rijsun. Rijsun ini sudah merupakan puncak kekotoran. Bapak moyangnya najis, itu rijsun. Rijsun, kotor. Sudah kotor ditambah pula min amali syaitan, pekerjaan setan. Fajtanibuhu, jauhi. Jangan sampai main, dekat saja tidak boleh, jauhi. La'allakum tuflihun, jikalau kamu mau menjadi orang-orang yang beruntung. Sejarah tidak pernah mencatat ada orang jadi miliuner karena judi. Sejak David Rockefeller sampai Aristotle Onesis, orang-orang kaya top di dunia, mereka kaya bukan karena judi, tapi karena kemauan peras keringat, banting tulang, mau memulai sesuatu dari kenyataan yang real di depan mata. Sebab apa? Hidup ini memang perjuangan. Janganlah kita ingin hidup dengan satu prestasi. Ingin tetap hidup seperti apa adanya sekarang ini saja, toh kita harus berjuang. Apalagi ingin hidup lebih baik, lebih terhormat, lebih muda. Hidup perjuangan. Perjuangan berarti pengorbanan.
Berani hidup artinya berani berjuang. Berani berjuang maksudnya rela berkorban. Takut berkorban, jangan berjuang. Tidak mau berjuang, berhenti hidup. Itu logika. Dan bagaimanapun saya yakin, lebih baik berkorban daripada menjadi korban. Kalau sekarang kita berkorban, peras keringat, banting tulang, berusaha secara sunnatullah untuk menghidupi anak, istri, keluarga, pada satu saat kita tidak akan menjadi korban kebrutalan anak-anak kita sendiri. Kalau mereka dibesarkan dan tumbuh berkembang oleh hasil yang diperoleh dari meja judi. Ayat 91 Al-Ma'idah ini lebih memperkuat lagi. Kalau itu arak, judi, berhala, mengundi nasib adalah perbuatan setan, sebenarnya setan mau apa sih? Ayat 91 menegaskan, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Yang dimaui setan itu tidak lain supaya dengan arak dan dengan judi timbul rasa permusuhan, sikap memusuhi, saling marah di antara kamu. Coba, biasanya dalam meja judi sudah loyo, waktu juga sudah berlarut-larut. Yang menang mau berhenti, apa yang kata yang kalah? Berhenti dah, gua wacok loh. Enak benar, gua lagi kalah, lu berhenti. Coba, kira-kira kapan akan selesai permainan? Akan timbul permusuhan, akan timbul rasa dendam kesumat yang ditanamkan oleh setan. Karena memang baik arak, baik judi, baik berhala, baik mengundi nasib, itu semua permainan-permainan setan yang diberikan kepada kita untuk kita ikut andil bermain di dalamnya. Tatkala kita ikut terkena jerat setan, tertawalah mereka. Kenapa? Oh, makin banyak teman saya di neraka. Maaf, setan itu kan sudah tahu vonisnya. Ketika dulu dedengkotnya yang namanya iblis terusir dari surga, itu bikin semacam perjanjian dengan Allah. Tuhan, kenapa iblis? Gara-gara Adam saya terusir dari surga. Maka sejak saat ini Adam dan seluruh keturunannya adalah musuh bebuyutan saya. Saya akan gelincirkan mereka dari jalan. Silahkan iblis, goda mereka. Tapi kau tidak akan mungkin bisa menggoda mereka kalau hamba-hambaku itu menjadi hamba yang ikhlas. Hanya hambaku yang ikhlas yang tidak mungkin kamu goda. Yang lain barangkali bisa. Sejak saat itulah iblis memproklamirkan permusuhan. Dan dia sudah tahu betul vonisnya neraka. Tugas dia sekarang bagaimana mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya ke dalam neraka. Hamba Allah saja yang tidak tergelincir kepada minuman keras dan judi. Hamba Allah yang ikhlas itu bagaimana? Yang ikhlas menjadi hamba Allah. Dalam arti, kata dan perbuatannya memang mencerminkan bahwa dia hamba Allah. Maaf. Di zaman sekarang ini kan banyak orang cuma berkata, saya hamba Allah. Mulutnya. Tapi perbuatannya membuktikan dia hamba setan. Hamba dunia, hamba harta, budak jabatan, budak nafsu. Tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan. Sebab itu kata-kata hamba Allah kalau keluar dari mulut manusia itu murah. Soalnya ngaku. Ngaku siapapun bisa. Tapi diakui atau tidak? Ini yang kita belum tahu. Ada juga orang berdalih. Ah, saya kan masang kalau dapat nanti mau nyumbang masjid. Ah, barangkali aja kalau nyumbang masjid disoriin dikit sama Tuhan.
apa bisa begitu? Saudara, kita tidak mungkin mencuci kain dengan air najis. Innallaha tayyibun, kata Nabi, la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik. Bahwa dalam Islam tujuan yang baik harus dicapai dengan prosedur yang baik. Bahwa niat menyumbang masjid bagus, tapi hasil daripada judi atau undian tidak akan menyampaikan kita kepada tujuan itu. Tidak boleh mencuri kain walaupun niatnya untuk sholat. Ah, kalau nyolong kain niatnya buat sembahyang, ah, dimaafin kali. Walaupun sholatnya sah, mencuri kainnya tetap saja dosa. Islam tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan. Bahwa tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik juga. Dan penyakit judi ini juga bukan penyakit baru. Sejak dulu, masa jahiliyah judi mereka, saya kira kalau Las Vegas, kota judi Amerika saja, barangkali masih kalah dengan cara judi jahiliyah dulu. Mereka kalau sudah judi itu uang. Habis uang, ada punya tanah, tanah pasang, taruhan. Habis tanah, ada rumah, rumahnya dipasang. Apalagi yang ada? Ternak unta, unta dipertaruhkan. Harta habis, rumah ludes, kebun binasa. Ada istri, istri juga dipasangin. Judi. Kita sebagai muslim, oleh Al-Quran dijelaskan orang yang mempunyai dua tujuan hidup. Pertama, tujuan jangka pendek. Yang kedua, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek, dunia dan seluruh isinya. Tujuan jangka panjang adalah akhirat dan ridho Allah. Ini yang terpantul dalam doa setiap kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tercapai tujuan jangka pendek, fid dunya hasanah, dan tujuan jangka panjang, wa fil akhirati hasanah. Untuk mencapai tujuan jangka pendek, merangkul dunia dan seluruh isinya, apa yang jadi modal utama? Pertama, pendidikan. Makin tinggi jenjang karier pendidikan yang kita tempuh, rasa-rasanya makin mudah menjangkau dunia dan isinya. Yang kedua, pengalaman, tenaga-tenaga expert masih tetap diperlukan. Makin banyak pengalaman, makin mudah menjangkau dunia. Yang ketiga, dan ini ada tapi tidak bisa dijadikan pegangan, faktor nasib, faktor kebetulan, ada tapi tidak bisa dijadikan pegangan mutlak. Pendidikan, pengalaman, ingin menjangkau fid dunia hasanah, ini modal utama. Lalu untuk mencapai fil akhirati hasanah, prestasi ibadah. Bagaimanapun tinggi pangkat dan jabatan kita, bagaimanapun banyak gelar kita sandang, tanpa prestasi ibadah, nol besar kita dalam pandangan Allah. Itu sebabnya kita sholat. Jadi tidak beralasan kalau orang ditanya, kenapa sih kamu gak sholat? Ah, tetangga saya sholat melarat terus. Memang sholat itu bukan untuk mencari uang kok. Kalau ada orang yang rajin sholat, rezekinya kelihatan lancar, itu cuma sekedar persekot. Uang muka, cashnya tetap di akhirat nanti. Efeknya apa? Karena kita punya tujuan jangka panjang, mengharap ridho Allah di akhirat, cara kita mencapai tujuan jangka pendek dibatasi oleh pertanyaan, Allah ridho apa enggak? Kita cari uang, tapi pertanyaan pokok, Allah ridho enggak cara ini? Kita mengejar kedudukan, tapi Allah ridho enggak dengan cara ini? Ini yang menyebabkan kita lantas tidak lalu menghalalkan segala cara. Yang penting tujuan tercapai, cara apapun halal, PKI.
Kan cuma PKI yang berprinsip asal tujuan tercapai cara apapun halal. Dan kita sudah sepakat PKI dan seluruh ajarannya tidak berhak hidup di bumi Pancasila ini. Cuma jangan sekedar PKI-nya dikutuk tapi ajarannya dipakai. Nikmat. Nah, untuk mencapai dua tujuan ini, Islam mengajarkan sistem keseimbangan. Sehingga Nabi sabdakan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah buat duniamu seolah-olah kau akan hidup untuk selamanya, tetapi bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Jadi kalau kita sudah sholat menghadap Allah, usolli fardal maghrib, Allahu Akbar, ingat seolah-olah kita akan mati besok supaya timbul khusyuknya. Tapi kalau kita sudah bekerja, kuliah, bekerja, belajar di tempat tugas, ingat seolah-olah kita akan hidup selamanya supaya timbul gairah kerja. Jangan dibalik. Di kantor ingat mati, lemas terus. Ngapain kerja sungguh-sungguh bakalan mati. Lagi sholat, ingat Duta Merlin, Altiron Plaza, ya kacau. Salah pasang, tidak pada tempatnya. Untuk mencapai fid dunia hasanah ini, Islam mengajarkan tempuh jalur yang mengikuti sunnatullah. Itu yang dihargai oleh agama. Terikat oleh hukum kausal, bahwa kalau ini yang saya usahakan, hasilnya akan begini. Perkara nanti hasil tidak seperti yang kita harapkan, baik sangkalah kita kepada Allah. Sebab kita tidak tahu rahasia apa di belakang itu. Kadang orang mengeluh, habis saya rajin sholat tapi rezeki seret, berhenti aja dah. Kita tidak tahu rahasia di belakang itu. Pernah, hadirin, satu hari seorang petani, dia selesai bekerja di ladang, istirahat. Dia tidur di bawah sebuah pohon beringin. Di sebelah pohon beringin itu ada pohon labu. Dia berpikir, kalau saya lihat-lihat Tuhan gak adil, katanya. Masa pohon beringin pohonnya besar, buahnya kecil. Pohon labu pohonnya kecil, buahnya gede. Tuhan bukan arsitek ulung ini. Mestinya supaya enak dilihat, beringin yang pohonnya besar buahnya sebesar buah labu. Pohon labu yang pohonnya kecil buahnya kecil saja sebesar buah beringin. Tidak adil Tuhan. Baru dia selesai berpikir Tuhan tidak adil, jatuh sebutir buah beringin tepat menimpa hidungnya. Dia terkejut. Astagfirullahalazim. Kalau begitu saya sadar, katanya, Tuhan benar-benar adil. Coba kalau buah beringin segede buah labu, waduh, kayak apa muka saya ini? Baru terbuka pandangan matanya setelah berhadapan dengan kenyataan, baru keluar respek. Allah benar-benar adil. Padahal semenit yang lalu dia masih berkata, Tuhan bukan arsitek ulung. Tapi semenit kemudian setelah berhadapan dengan kenyataan yang real dia hadapi, wah, Allah benar-benar adil. Itulah kehidupan ini. Saudara hadirin yang saya hormati, karena itu baik arak, baik judi, dua-duanya merupakan bahaya laten yang tidak hanya mengancam kehidupan agama tetapi juga masyarakat, bangsa, dan negara, apalagi kalau sudah jatuh kepada generasi penerus. Dan yang bagaimanapun juga saya berpikir, sebenarnya remaja, pemuda, pemudi kita cuma korban dari suatu sistem
Sebab ini merupakan tanggung jawab bersama. Ulama mubalig macam saya paling wewenangnya cuma ngomong. Yang punya SK untuk memberhentikan pabrik minuman keras itu kan Menteri Perindustrian. Tangan-tangan eksekutif. Sehingga kalau Nabi katakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadih wa illam yastati' fa bilisanih wa illam yastati' fa biqalbih. Apabila salah seorang kamu melihat suatu kemunkaran termasuk minuman keras dan judi di dalamnya, rubah itu. Dengan cara apa? Kalau kau mampu dengan tangan, artinya power, kekuatan. Kalau dengan tangan tidak mampu, wah ini orang kalau gue pukul gue yang melintir nih. Umpamanya fabilisani, dengan lidah ngomong. Mas, saya senang sampean tinggal di sini, kampung kami tambah warga, tapi tolonglah jangan bawa pengaruh yang tidak baik. Kalau ternyata bicara pun tidak berani, fabiqalbi, cukup dalam hati, sekurang-kurangnya tidak ikut membenci kemungkaran dalam hati, itulah kadar iman yang paling lemah. Ini secara umum. Tapi kalau hadis ini kita mau adakan semacam, katakan description of job, bahasa kerennya, kita adakan pembagian tugas. Siapa yang harus merombak kemunkaran dengan power? Penguasa, pemerintah, sebab dia punya aparat. Siapa yang merombak kemunkaran dengan lidah? Ulama, kiai, mubalig, ngomong. Siapa yang hanya mengubah kemungkaran dalam hati? Kita umumnya rakyat lemah ini. Yang mau ngomong enggak berani, tapi hati pegel. Nah, kalau sudah ada pembagian tugas semacam itu, insya Allah masing-masing akan berjalan pada relnya, dan pada akhirnya selamatlah kita, bangsa Indonesia, umat Islam pada khususnya, dari bahaya, baik bahaya minuman keras maupun bahaya judi, menyelamatkan bangsa dan yang lebih lagi menyelamatkan masa depan kita. Sekianlah saudara pertemuan kita pada saat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'd. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebagai yang kita maklum bahwa Islam bertujuan memelihara kemuliaan manusia yang diciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Arak atau minuman keras jelas merupakan hal yang merusak dari berbagai aspek kehidupan. Entah kesehatan tubuh, entah pertumbuhan akal, ketentraman rumah tangga, ketentraman masyarakat, bangsa dan negara. Cobalah sejenak kita adakan penyelidikan. Kalau masuk kita ke dalam penjara, melihat sel-sel di sana, berapa banyak yang mendekam di sel karena urusan minuman keras. Masuk kita ke rumah sakit, berapa banyak yang dirawat akibat minuman keras, akibat stres yang dialaminya. Berapa banyak rumah tangga berantakan, berapa banyak pembunuhan terjadi, pemerkosaan terjadi akibat daripada minuman keras ini. Yang paling ironi kalau dia sudah menyerang anak-anak muda kita.
Padahal kita tahu remaja, pemuda adalah bentuk miniatur daripada kehidupan suatu bangsa. Akan bagaimana warna Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang, remaja dan pemuda kita jawabannya. Bahkan dari segi agama pun, akan bagaimana warna Islam di Indonesia 20, 30 tahun yang akan datang, remaja itu pula jawabannya. Karena itu, tidak terlalu berlebihan kalau saya berkata bahwa untuk menghancurkan Islam di Indonesia ini, tidak perlu menghancurkan pondok pesantren, tidak perlu menutup masjid, melarang pengajian, menyegel musola, tidak perlu. Untuk menghancurkan Islam di Indonesia, cukup dengan meracuni remaja, pemuda, pemudi Islam di Indonesia. Kalau mereka sudah diracuni, dijauhkan dari agamanya, masalahnya tinggal menunggu pergantian generasi. Maka yang jadi pilot proyek jelas remaja, pemuda, termasuk dengan menanamkan pengaruh minuman keras. Ditanamkan ke tengah remaja kita ini untuk jauh dari tuntunan agama. Hei pemuda, pemuda Islam, kalau kau mau jadi pemuda modern, jangan dekat-dekat ke masjid. Masjid khusus 60 tahun ke atas. Sepertinya di depan masjid itu ada papan pengumuman, pengumuman masjid khusus 60 tahun ke atas. Baca Quran kolot. Seiring dengan itu lalu modernisasi diartikan dengan westernisasi. Kau tidak akan bisa jadi pemuda modern sebelum semua yang datang dari barat kau telan mentah-mentah. Kau harus bisa bergaul seperti orang barat, berumah tangga macam orang barat, makan minum seperti orang barat. Kalau nyanyi lagu barat yang orang lain gak ngerti, kamu juga gak tahu. Anutlah itu free love yang pada akhirnya akan mengarah kepada free sex alias samenliven. Isaplah itu ganja, morfin, narkotik. Jikalau sudah terlena kita dengan itu, maka kehancuran suatu bangsa sesungguhnya sudah dimulai. Penyakit minuman keras ini bukan cuma penyakit zaman ini. Masyarakat yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu juga masyarakat yang kemaruk dengan minuman keras. Arab jahiliyah kalau sudah minum arak mabuk, tidak cuma minum, dia mandi pakai arak. Sistem pendidikan yang disampaikan Islam bijaksana. Mula-mula diberikan gambaran bahwa arak itu walaupun ada manfaatnya tapi ada bahayanya, dan bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Tahap kedua diberikan pesan jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Padahal sholat satu hari satu malam 5 kali, artinya makin jauh saja dia dari arak itu. Pada saat kondisi iman sudah memungkinkan, barulah turun vonis bahwa arak itu najis, perbuatan setan, jauhi. Yang ironi yang saya katakan tadi, racun mereknya madu. Kadang-kadang kita dibuai dengan iklan yang tidak mendidik. Saya pernah lihat ada iklan misalnya, Anda ingin modern, majulah bersama minuman ini. Atau minuman ini lambang pergaulan dunia yang maju. Modern diukur dari minuman. Yang jadi korban akhirnya remaja dan pemuda-pemudi kita. Saya teringat satu analisa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna min asratis sa'ah." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat. Apa kiamat itu? Dalam arti yang umum, kiamat itu saat di mana alam ini hancur, bumi gempa, air laut tumpah ke darat, gunung meletus, planet-planet bertabrakan, lalu semua yang bernama hidup mati, itu kiamat beneran. Saya enggak mau cerita kiamat beneran,
sebab saya sendiri enggak kepengen ngalamin. Yang sering kita ngalami ini kiamat kecil-kecilan, kiamat mini. Apa kiamat mini itu? Hancurnya sendi-sendi kehidupan sosial. Maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi. Yang ma'ruf dianggap munkar, yang munkar malah menjadi ma'ruf. Yang salah disanjung-sanjung, yang benar dicaci maki. Tuntunan dianggap tontonan, tontonan malah jadi tuntunan. Kan kiamat kalau sudah begitu. Penjungkiran nilai. Kenapa hal semacam ini bisa terjadi? Penyebabnya kata Nabi, pertama, ayyurfa'al ilmu. Ilmu diangkat oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu dan apa maksudnya itu? Allah mengangkat ilmu itu, saudara, caranya pertama dengan mewafatkan ulama. Makin banyak ulama wafat, makin banyak ilmu ditarik. Yang kedua, kurangnya minat orang untuk belajar agama. Kalau sudah klop macam itu, artinya agama sudah disudutkan ke pojok-pojok kehidupan. Agama cuma sekedar tinggal dekorasi. Agama cuma seminar, cuma kongres, cuma muktamar. Tapi bahwa agama merupakan realita dalam kehidupan, itu tidak pernah terwujud. Kalau ulama sudah tiada, minat orang belajar agama berkurang, maka ajaran Allah tidak lagi didengungkan orang. Dikala itu, wayudharal jahlu, akan muncullah kebodohan. Nampak kebodohan di mana-mana. Muncul permissive society, masyarakat yang merasa boleh hidup dengan kaidah serba boleh. Tidak ada halal, tidak ada haram. Tidak ada hak, tidak ada batil. Semuanya serba boleh. Kalau sudah begitu kondisi masyarakat, terjadilah apa yang dianalisa oleh Nabi. Dikala itu, wayab suwazina. Zina dikerjakan berterang-terangan. Orang sudah tidak punya malu. Hidupnya sudah pakai prinsip punya kuping, kuping kebo. Punya muka, muka tembok. Punya kulit, kulit badak. Kalau juga dikasih tahu, malu dong kau tinggal serumah belum nikah. Malu sama siapa? Masyarakat. Allah, masyarakat cuek aja. Cuek. Bukankah realita kalau kita ikuti surat-surat kabar, berapa banyak sudah gadis-gadis bergelimpangan jadi korban? Berapa banyak bayi-bayi yang lahir ke alam ini tanpa harus tahu kemana dia mesti manggil bapak, yang akhirnya mengalami keterakhisan, dimasukkan ke dalam kantong plastik, dibuang ke tempat sampah. Kalau itu sudah terwujud, muncul efek negatif yang kedua. Wayushrabal khamr, arak, minuman keras jadi kebanggaan. Anak muda belum nyohor kalau belum bisa mabuk. Yang gak mabuk dianggap kolot. Kampungan loh. Bikin malu baru kena segelas aja udah miring. Cengeng. Temen kita noh hebat sampai nyungsep di got. Yang nyungsep hebat. Ya, kalau cuma yang hancur kehidupan pribadi. Tapi kalau sudah menyangkut masa depan, yang berarti masa depan suatu generasi adalah merupakan masa depan daripada suatu bangsa. Begitu kerasnya Islam ini melarang minuman keras, sampai bukan cuma sekedar meminumnya saja yang diharamkan, tetapi juga dilarang mengimportnya, memproduksinya, membuka warung yang menjual minuman keras, atau bekerja di tempat penjualan minuman keras. Ada juga yang nyerempet-nyerempet, Pak, kalau sedikit kan gak apa-apa, gak mabuk ini. Nah,
saya ingatkan hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Nabi bersabda, "Ma askara katsiruhu faqaliluhu haramun." Apa yang banyaknya menyebabkan mabuk, sedikitnya pun tetap haram hukumnya. Memang barangkali mungkin ada manfaatnya, tetapi bahayanya jelas lebih besar ketimbang manfaat yang bisa timbul daripada jenis minuman keras itu sendiri. Dalam hadis lain Nabi pesankan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yaq'udu ala ma'idatin taduru 'alaiha al-khamru." Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, jangan dia duduk di dalam satu pertemuan yang di dalam pertemuan itu diedarkan minuman keras. Masuk ke dalam lingkungan macam itu saja tidak diperkenankan. Kenapa? Asyariku fi syarri syarrun. Bersekutu dengan kejahatan, jahat juga hukumnya. Semalam kamu mabuk ya? Enggak, teman. Saya cuma ngebeliin aja kok. Apalagi ngebeliin. Sebab apa? Dalam keadaan mabuk, orang tidak lagi bisa berpikir secara logik. Daya kontrol hilang, artinya perbuatan sudah tidak terkontrol lagi. Yang pertama. Yang kedua, IQ tidak akan tumbuh dan berkembang secara normal seperti yang kita harapkan. Yang ketiga, harga diri akan runtuh hancur di tengah masyarakat. Bayangkan kalau tengah malam kita digotong orang, diantar ke rumah kita. Dengan kondisi macam itu masih punya muka kita untuk tegak di tengah masyarakat. Masih punya harapan kita untuk tumbuh menjadi pemimpin. Sementara orang terkenang, "Ah, ini kan yang kemarin malam gua gotong, dia lagi mabuk." Harga diri, kepribadian. Jangan lupa saudara, kita hidup di tengah masyarakat. Masyarakat itu punya hukum yang tidak tertulis, tapi lebih kuat dan lebih kejam daripada hukum tertulis. Orang bilang, sekali arang tercoreng di dahi, seumur hidup orang akan tetap ingat. Makanya Rasulullah dalam hadis memberikan tamsil untuk adik-adik remaja muslim ini, "Masalul mu'min kamasalin nahli." Perumpamaan orang yang beriman itu persis seperti tawon. Mentalitas orang mukmin persis tawon. Apa mentalitas tawon? Kalau kita ngaji bab tawon, kita renungi apa keistimewaan tawon. Saya lihat-lihat, ternyata tawon itu punya 4 keistimewaan. Pertama, tawon itu yang dihisap selalu saripati bunga. Bagus makanannya. Belum pernah tawon keliru makan. Saya belum pernah dengar kok ada tawon makan tahu. Yang dimakan selalu saripati bunga. Artinya apa? Orang mukmin perutnya itu perut selektif. Yang dimakan yang baik-baik, yang diminum yang baik-baik. Yang baik menurut agama itu adalah yang halal, thayyibat. Perutnya selektif, bukan perut asbak. Kalau asbak puntung apa saja masuk ke dalamnya. Tapi mukmin perutnya ini selektif. Daging kambing masuk, tahu masuk, kangkung masuk, kodok minggir. Air kelapa minum, kopi minum. Tapi kalau sudah berbau minuman keras, minggir. Sebab apa? Makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam perut besar ini akan digiling dalam perut besar, akan melahirkan energi, menggerakkan sel-sel pembuluh saraf. Kalau
kalau makanan dan minuman itu terdiri dari yang haram, energi yang ditimbulkan olehnya, energi yang haram, mempengaruhi sel-sel pembuluh saraf, orang akan cenderung berpikir yang haram kalau terlalu sering memakan makanan haram. Kalau sudah berpikir kepada yang haram, perbuatan pun akan mengarah kepada yang haram juga. Contoh kecil aja dah, ada enggak maling mikirin majelis taklim? Karena yang dimakan lebih banyak yang haram, yang dipikir paling-paling nanti malam rumah siapa lagi nih ya. Sudah mengarah ke sana. Saripati bunga yang dimakan tawon itu. Lalu tawon yang kedua saya lihat yang dikeluarkan selalu madu. Artinya apa? Orang mukmin itu kalau dia berkata, perkataannya mengenakan orang. Kalau dia berbuat, perbuatannya membawa manfaat bagi orang. Kalau kakinya melangkah, tentu ke tempat yang ada gunanya. Yang dikeluarkan madu, bukan racun. Indah tawon itu. Yang ketiga, tawon saya lihat kemanapun dia hinggap, tidak ada dahan patah. Artinya apa? Orang mukmin dimanapun dia tinggal, kemanapun dia pergi, pantang jadi biang kerok buat lingkungannya, pantang menimbulkan kerusuhan dan keonaran. Tidak ada cabang patah dimanapun tawon hinggap. Tapi juga yang keempat, saya lihat-lihat tawon itu jangan coba-coba diusik. Satu kali dia diusik, kemana orang lari? Nyilem masih ditungguin. Tawon. Tapi kalau enggak diusik, enggak ada tawon usil ke pasar nyariin orang. Ketika dia diusik, inilah saatnya saya harus mempertahankan kehormatan diri saya. Dia pun bangkit. Artinya apa? Orang mukmin tidak boleh nyari-nyari musuh. Tapi ketemu musuh tidak boleh lari. Musuh jangan dicari, bertemu pun jangan lari. Mentalitas orang mukmin seperti tawon. Yang dimakan baik, yang dikeluarkan baik. Kemana dia tinggal tidak menimbulkan keonaran buat masyarakat, tapi juga sanggup menjaga dan mempertahankan kehormatan dirinya. Kalau konteksnya dengan masalah yang sedang kita bicarakan, minuman keras, saya katakan tadi kita kadang-kadang salah pilih, tertipu oleh racun yang bermerek madu. Ada minuman empuk, nyari yang keras. Salah pilih. Ketahuan orang bikin pel buat anjing, manusia yang nelen. Akhirnya miring kayak anjing. Saudara, mari kita renungi An-Nisa ayat 140. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِسْلُهُمْ. Sungguh kata Allah, telah diturunkan kitab Al-Quran ini kepada kamu, yang apabila kamu dengar ayat-ayat Allah itu diingkari orang, diejek-ejek orang, fala taqudu ma'ahum, jangan kamu duduk bersama orang-orang semacam itu. Bagaimana mengejek ayat-ayat Allah misalnya? Tahu kalau minuman keras itu diharamkan, tapi masih minum juga, itu kan mengejek ayat namanya. Duduk di majelis semacam itu dilarang oleh Quran. Kenapa? Innakum izam misluhum. Kalau kamu juga duduk di majelis semacam itu, kau dan mereka sama saja, kata Quran. Sama saja.
tahu kalau minuman yang memabukkan itu diharamkan agama, tapi diminumnya juga mengejek ayat Allah. Duduk di tengah kelompok mereka berarti ikut mengejek ayat Allah. Dekat saja pun jangan, antahlah lagi sampai meminumnya. Maaf, bukankah Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia, kata Imam Al-Ghazali, persis, maaflah, seperti gubernur berkirim surat kepada Pak Lurah. Dalam suratnya Pak Gubernur bilang, Pak Lurah, tolong carikan tanah di daerah Kebayoran untuk sekolah 6.000 meter. Pak Lurah dapat surat dari Pak Gubernur, bangga bukan main. Itu surat sore pagi siang malam dibaca. Ditaruh di tempat yang tinggi. Diberikan minyak wangi, mau diambil dicium dulu. Dibawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Tapi tanah yang dipesan Pak Gubernur tidak dicari-cariin. Penghargaan macam apa ini? Nanti gubernur cek, Pak Lurah, siap Pak? Sudah terima surat saya? Sudah Pak, sudah. Bagus. Lalu bagaimana? Aduh Pak, surat Bapak sore pagi siang malam saya baca. Bagus. Apalagi Lurah? Surat Bapak saya taruh di tempat yang tinggi Pak. Saya pakaiin minyak wangi. Mau saya ambil, saya cium dulu. Saya bawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Bagus Lurah. Kau memang hormat sama atasan. Cuman Lurah, tanahnya udah dicariin belum? Nah yang itu belum tuh Pak. Belum. Kata gubernur, bagus Lurah, besok berhenti lo ya. Membacanya memang penting, al-muta'abbad bitilawatihi, beribadah dari sebab membacanya. Tapi setelah kita baca, kita tahu isinya, what next? Mau apa kita dengan isinya itu? Jangan yang kita baca kita injak-injak. Itulah ironinya, bagaimana Quran itu mau membawa keberkahan dalam hidup ini kalau yang kita baca sering kita injak-injak. Dalam kehidupan kita baca ayat wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba, tapi renten ditelan terus. Kita baca ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Tapi sesama muslim plotot-plototan jalan terus. Janganlah yang sesama muslim kadang-kadang yang mengklaim dirinya sebagai pemimpin Islam kelihatannya juga sikut-sikutan jalan terus. Sehingga tidak heran kalau orang bilang di bawah ngamalin ayat kursi, sudah sampai di atas ayat hilang, tinggal kursi saja yang diamalin. Ironi dan menyedihkan. Perjalanan panjang memang saatnya kita menunggal dengan Al-Quran ini. Tetapi prosesnya memang harus kita mulai dari sekarang. Perkara kapan proses ini selesai, itu bukan masalah kita. Tapi bahwa kita sudah memulai suatu proses, itulah yang diharapkan. Hadirin yang saya hormati, oleh karena kerasnya peringatan Islam terhadap minuman keras, pernah satu hari seorang lapor kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz bahwa ada sekelompok orang berkumpul meminum minuman keras. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dera mereka, hukum, cepat. Ya Khalifah, kenapa? Di tengah mereka ada juga orang yang Ramadan biasa puasa. Begitu, iya. Yang biasa puasa duluan hukum. Kenapa? Mengerti memang lebih besar resikonya daripada tidak mengerti. Kalau yang tidak mengerti dilatar belakangi oleh kebodohan, barangkali masih bisa ditolerir, masih bisa dimaklumi. Ini toh sudah tahu mau puasa, kenapa berkumpul di majelis yang ada minuman keras? Tapi memang kelompok ini kan memang selalu ada. Kita lihat dalam masyarakat itu kan ada 4 kelas itu. Pertama, ada orang yang tahu perintah dan tahu larangan. Ini the first class, kelompok terbaik.
Perintah tahu dia kerjakan, larangan tahu dia jauhi, ini orang terbaik. Yang kedua, ada orang tahu perintah tapi tidak tahu larangan. Perintah tahu, larangan tidak tahu. Salat mau, puasa mau, zakat fitrah bayar, nyolong mau, mabuk ayo. Perintah tahu tapi larangan tidak tahu, akhirnya semua dikerjain. Barangkali yang rada bingung malaikat bagaimana nyatatnya ini. Kotor absen. Gelas yang ada di hadapan saya ini, kalau semua diisi air putih macam ini, kan jelas bisa diminum orang. Kalau semua diisi bensin, jelas bisa diminum motor. Tapi kalau separuh diisi air putih, separuh diisi bensin, kacau. Kalau gelas yang ada di hadapan saya ini sepenuhnya diisi air putih, jelas bisa diminum orang. Kalau sepenuhnya diisi bensin, juga jelas bisa diminum motor. Yang repot kalau separuh diisi air putih, separuh diisi bensin, kacau statusnya. Orang minum mabuk, motor minum pun mogok. Dijual juga tidak laku barang campuran. Inilah makna pernyataan Allah, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukan antara yang hak dan yang batil. Perintah dikerjakan, larangan pun dikerjakan juga. Kelompok ketiga, ada pula manusia yang tahu larangan tapi tidak tahu perintah. Larangan tahu tapi perintah tidak tahu. Jahat sama tetangga? Tidak. Mencuri? Tidak. Mabuk? Tidak. Zina? Tidak. Sholat? Tidak. Puasa? Tidak. Polos. Semua serba tidak. Dan yang terakhir, kelompok keempat, perintah tidak tahu, larangan pun tidak tahu. Ini masuk kelompok makhluk gratis. Misalnya kambing, ayam, kerbau, itu kan makhluk-makhluk yang memang perintah tidak tahu, pun larangan juga tidak tahu. Nah, dalam hubungannya dengan ini, saya mengajak, marilah kita berusaha sekuat mungkin menjauhkan diri dari minuman keras yang jelas bahayanya dengan hidup tidak jauh dari bimbingan agama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kawan seiring dan sejalan dari minuman keras, judi namanya. Saudara kembar barangkali. Yang satu sering menimbulkan yang lain, tetapi bukan tak jarang keduanya berjalan berdampingan. Posisi judi dan arak ini dalam Quran sama bahayanya. Apa sebab? Mentalitas judi adalah mentalitas circles, lingkaran setan. Artinya, yang menang biasanya ketagihan, yang kalah biasanya penasaran. Ini yang menyebabkan orang tidak mau berhenti. Kalau dia menang, dia ingin mencoba untuk menang dalam jumlah yang jauh lebih besar lagi. Kalau dia kalah, dia penasaran, kenapa hari ini kalah? Ah, barangkali sial, besok malam saya tebus. Mental semacam ini memang sulit untuk berhenti. Kenapa judi diharamkan dalam Islam? Pertama, seorang muslim di dalam berusaha mencari harta, dia harus mengikuti sunnatullah. Kata kita orang muslim, hukum alam, kata orang sekarang, natural of law, bahasa kerennya. Berusaha menurut hukum kausal, memasuki rumah dari pintunya, menunggu suatu akibat dari sebab yang kita lakukan, bahwa kalau begini mesti begitu, karena kita memang terikat oleh permainan yang disebut hukum alam ini.
Hidup bukan undian, jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat. Satu pagi Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk ke masjid. Beliau lihat ada orang sedang berdoa khusyuk betul. Ditunggunya 2 menit, 3 menit sampai 10 menit lebih belum juga selesai. Agak lama orang itu berdoa. Selesai berdoa dihampiri orang itu oleh Sayyidina Umar, beliau tanya, "Saudara, lagi apa tadi itu?" "Berdoa ya Khalifah." "Minta kepada Allah?" "Tentu minta kepada Allah." "Minta apa kamu?" "Minta rezeki." "Sudah lama?" "Dari tadi habis sembahyang subuh." "Dapat?" "Belum." Ya memang kata Sayyidina Umar, "Inna sama la tumtiru zahaban wala fiddatan." Langit itu tidak mungkin akan menghujankan emas, tidak mungkin pula menghujankan perak. Jadi orang dilarang duduk bermalas-malas menunggu keajaiban yang datang dari langit. Karena memang hidup ini bukan undian, jadi jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat. Di dalam berusaha kita terikat oleh sunnatullah. Kalau begini sebab penyebabnya, akan begini akibat yang ditimbulkannya. Yang kedua, Islam menjadikan harta manusia itu sebagai benda berharga yang dilindungi. Mengambilnya dengan judi termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yang ketiga, judi itu sendiri dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan antara para pemain itu sendiri. Meskipun kelihatannya kompak duduk dalam satu meja yang saling berhadap-hadapan, yang kalah kelihatannya pasrah, tetapi kan itu cuma kulit permukaan. Batinnya bagaimanapun juga yang kalah itu tetap mendendam. Sedangkan yang kalah di samping mendendam juga mengomel, mencaci mungkin ya lawan bermainnya, ya mungkin juga dirinya sendiri. Dan yang keempat, judi itu merusak aktivitas hidup, membuat orang membuang waktu dengan tidak terasa, dan yang pada gilirannya melupakan orang kepada tanggung jawab. Wah, kalau sudah memegang kartu, konon kabarnya, saya sendiri alhamdulillah belum pernah, lupalah orang anak, lupalah orang kepada istri, lupalah orang kepada tanggung jawab, waktu pun berlalu tanpa terasa. Apalagi kalau sudah diiming-iming oleh gambaran akan memperoleh keuntungan yang besar. Termasuk di dalam judi itu undian, apapun namanya. Yang usaha ke arah ini seharusnya tidak dipermudah, walaupun dengan embel-embel dana kemanusiaan, sumbangan sosial. Saya tidak begitu yakin, saudara, bahwa bangsa Indonesia ini sudah begitu menipis rasa kemanusiaannya, sehingga untuk berlaku sosial mesti diimbangi dengan hadiah sekian juta rupiah. Saya tidak percaya bahwa umat Islam di Indonesia sudah begitu tipis rasa kasih sayangnya kepada sesama, sehingga sulit mengeluarkan bantuan kalau tidak diimbangi dengan hadiah yang sekian puluh juta rupiah. Yang saya khawatir apa? Pada gilirannya di negeri ini akan makin banyak penghayal-penghayal kelas berat, tukang-tukang lamun kelas tinggi, yang hidup cuma ngumpulin jikalau. Jikalau, andai kata, umpama misalnya, orang sudah kemana-mana kita masih menghitung jikalau. Orang boleh saja mengharap burung terbang tinggi, tapi punai di tangan jangan dulu dilepas. Artinya idealisme silahkan terbang setinggi langit, tapi kaki harus tetap berpijak di alam realita. Bahwa memang lebih baik makan singkong dalam kenyataan daripada makan roti tapi ngimpi.
Kadang anaknya menangis, Pak, minta jajan, ada uang 200 rupiah. Sudahlah, sabar, kau jangan jajan, nanti Bapak beliin kalau tembus 100 juta nih. Akhirnya yang 100 juta tidak, anak pun kelaparan. Bukankah akan jadi masalah bagi semuanya? Belum lagi rasa sayang kepada harta yang sudah dia miliki, entah itu tanah, rumah, kendaraan. Kalau sudah kadung kalah di meja judi, hilang rasa sayang kepada benda itu. Ada rumah-rumahnya dilelang, ada kendaraan-kendaraan jadi taruhan. Ada jam tangan pun copot tanpa terasa. Maka berapa banyak rumah tangga berantakan, istri minta cerai, orang jadi nekat merampok, orang jadi nekat mencuri, korupsi kalau dia pejabat. Akibat apa ini? Pengaruh yang namanya judi. Saudara kaum muslimin, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Itu sebabnya di dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 Allah menekankan, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya arak, judi, berhala, mengundi nasib itu rijsun. Ya Allah, jarang benar Quran menggunakan kalimat rijsun. Rijsun ini sudah merupakan puncak kekotoran. Bapak moyangnya najis, itu rijsun. Rijsun, kotor. Sudah kotor ditambah pula min amali syaitan, pekerjaan setan. Fajtanibuhu, jauhi. Jangan sampai main, dekat saja tidak boleh, jauhi. La'allakum tuflihun, jikalau kamu mau menjadi orang-orang yang beruntung. Sejarah tidak pernah mencatat ada orang jadi miliuner karena judi. Sejak David Rockefeller sampai Aristotle Onesis, orang-orang kaya top di dunia, mereka kaya bukan karena judi, tapi karena kemauan peras keringat, banting tulang, mau memulai sesuatu dari kenyataan yang real di depan mata. Sebab apa? Hidup ini memang perjuangan. Janganlah kita ingin hidup dengan satu prestasi, ingin tetap hidup seperti apa adanya sekarang ini saja, toh kita harus berjuang. Apalagi ingin hidup lebih baik, lebih terhormat, lebih muda. Hidup perjuangan. Perjuangan berarti pengorbanan. Berani hidup artinya berani berjuang. Berani berjuang maksudnya rela berkorban. Takut berkorban, jangan berjuang. Tidak mau berjuang, berhenti hidup. Itu logika. Dan bagaimanapun saya yakin, lebih baik berkorban daripada menjadi korban. Kalau sekarang kita berkorban peras keringat, banting tulang, berusaha secara sunnatullah untuk menghidupi anak, istri, keluarga, pada satu saat kita tidak akan menjadi korban kebrutalan anak-anak kita sendiri kalau mereka dibesarkan dan tumbuh berkembang oleh hasil yang diperoleh dari meja judi. Ayat 91 Al-Ma'idah ini lebih memperkuat lagi. Kalau itu arak, judi, berhala, mengundi nasib adalah perbuatan setan, sebenarnya setan mau apa sih? Ayat 91 menegaskan, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Yang dimaui setan itu tidak lain supaya dengan arak dan dengan judi timbul rasa permusuhan, sikap memusuhi, saling marah di antara kamu.
Coba, biasanya dalam meja judi sudah loyo, waktu juga sudah berlarut-larut, yang menang mau berhenti, apa yang kata yang kalah? Berhenti dah, gua wacok loh. Enak bener, gua lagi kalah, lu berhenti. Coba, kira-kira kapan akan selesai permainan? Akan timbul permusuhan, akan timbul rasa dendam kesumat yang ditanamkan oleh setan. Karena memang baik arak, baik judi, baik berhala, baik mengundi nasib, itu semua permainan-permainan setan yang diberikan kepada kita untuk kita ikut andil bermain di dalamnya. Tatkala kita ikut terkena jerat setan, tertawalah mereka. Kenapa? Oh, makin banyak teman saya di neraka. Maaf, setan itu kan sudah tahu vonisnya. Ketika dulu dedengkotnya yang namanya iblis terusir dari surga, itu bikin semacam perjanjian dengan Allah. Tuhan, kenapa iblis? Gara-gara Adam saya terusir dari surga. Maka sejak saat ini Adam dan seluruh keturunannya adalah musuh bebuyutan saya. Saya akan gelincirkan mereka dari jalan. Silahkan iblis, goda mereka. Tapi kau tidak akan mungkin bisa menggoda mereka kalau hamba-hambaku itu menjadi hamba yang ikhlas. Hanya hambaku yang ikhlas yang tidak mungkin kamu goda. Yang lain barangkali bisa. Sejak saat itulah iblis memproklamirkan permusuhan. Dan dia sudah tahu betul vonisnya neraka. Tugas dia sekarang bagaimana mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya ke dalam neraka. Hamba Allah saja yang tidak tergelincir kepada minuman keras dan judi. Hamba Allah yang ikhlas itu bagaimana? Yang ikhlas menjadi hamba Allah. Dalam arti, kata dan perbuatannya memang mencerminkan bahwa dia hamba Allah. Maaf. Di zaman sekarang ini kan banyak orang cuma berkata, saya hamba Allah. Mulutnya. Tapi perbuatannya membuktikan dia hamba setan. Hamba dunia, hamba harta, budak jabatan, budak nafsu. Tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan. Sebab itu kata-kata hamba Allah kalau keluar dari mulut manusia itu murah. Soalnya ngaku. Ngaku siapapun bisa. Tapi diakui atau tidak? Ini yang kita belum tahu. Ada juga orang berdalih. Ah, saya kan masang kalau dapat nanti mau nyumbang masjid. Ah, barangkali aja kalau nyumbang masjid disoriin dikit sama Tuhan. Apa bisa begitu? Saudara, kita tidak mungkin mencuci kain dengan air najis. Innallaha thayyibun, kata Nabi, la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik. Bahwa dalam Islam tujuan yang baik harus dicapai dengan prosedur yang baik. Bahwa niat menyumbang masjid bagus, tapi hasil daripada judi atau undian tidak akan menyampaikan kita kepada tujuan itu. Tidak boleh mencuri kain walaupun niatnya untuk sholat. Ah, kalau nyolong kain niatnya buat sembahyang, ah, dimaafin kali. Walaupun sholatnya sah, mencuri kainnya tetap saja dosa. Islam tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan. Bahwa tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik juga. Dan penyakit judi ini juga bukan penyakit baru. Sejak dulu masa jahiliyah judi mereka, saya kira kalau Las Vegas, kota judi Amerika saja barangkali masih kalah dengan cara judi jahiliyah dulu. Mereka kalau sudah judi itu uang. Habis uang, ada punya tanah, tanah pasang, taruhan. Habis tanah, ada rumah, rumahnya dipasang. Apalagi yang ada? Ternak unta, unta dipertaruhkan.
harta habis, rumah ludes, kebun binasa, ada istri, istri juga dipasangin. Judi. Kita sebagai muslim oleh Al-Quran dijelaskan orang yang mempunyai dua tujuan hidup. Pertama, tujuan jangka pendek. Yang kedua, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek, dunia dan seluruh isinya. Tujuan jangka panjang adalah akhirat dan ridho Allah. Ini yang terpantul dalam doa setiap kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tercapai tujuan jangka pendek, fid dunya hasanah, dan tujuan jangka panjang, wa fil akhirati hasanah. Untuk mencapai tujuan jangka pendek, merangkul dunia dan seluruh isinya, apa yang jadi modal utama? Pertama, pendidikan. Makin tinggi jenjang karier pendidikan yang kita tempuh, rasa-rasanya makin mudah menjangkau dunia dan isinya. Yang kedua, pengalaman, tenaga-tenaga expert masih tetap diperlukan. Makin banyak pengalaman, makin mudah menjangkau dunia. Yang ketiga, dan ini ada tapi tidak bisa dijadikan pegangan, faktor nasib, faktor kebetulan, ada tapi tidak bisa dijadikan pegangan mutlak. Pendidikan, pengalaman, ingin menjangkau fid dunia hasanah, ini modal utama. Lalu untuk mencapai fil akhirati hasanah, prestasi ibadah. Bagaimanapun tinggi pangkat dan jabatan kita, bagaimanapun banyak gelar kita sandang, tanpa prestasi ibadah, nol besar kita dalam pandangan Allah. Itu sebabnya kita sholat. Jadi tidak beralasan kalau orang ditanya, kenapa sih kamu gak sholat? Ah, tetangga saya sholat melarat terus. Memang sholat itu bukan untuk mencari uang kok. Kalau ada orang yang rajin sholat, rezekinya kelihatan lancar, itu cuma sekedar persekot. Uang muka, cashnya tetap di akhirat nanti. Efeknya apa? Karena kita punya tujuan jangka panjang, mengharap ridho Allah di akhirat, cara kita mencapai tujuan jangka pendek dibatasi oleh pertanyaan, Allah ridho apa enggak? Kita cari uang, tapi pertanyaan pokok, Allah ridho enggak cara ini? Kita mengejar kedudukan, tapi Allah ridho enggak dengan cara ini? Ini yang menyebabkan kita lantas tidak lalu menghalalkan segala cara. Yang penting tujuan tercapai, cara apapun halal, PKI. Kan cuma PKI yang berprinsip asal tujuan tercapai, cara apapun halal. Dan kita sudah sepakat PKI dan seluruh ajarannya tidak berhak hidup di bumi Pancasila ini. Cuma jangan sekedar PKI-nya dikutuk, tapi ajarannya dipakai. Nah, untuk mencapai dua tujuan ini, Islam mengajarkan sistem keseimbangan, sehingga Nabi sabdakan, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Bekerjalah buat duniamu seolah-olah kau akan hidup untuk selamanya, tetapi bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Jadi kalau kita sudah sholat menghadap Allah, usolli fardal maghrib, Allahu Akbar, ingat seolah-olah kita akan mati besok, supaya timbul khusyuknya. Tapi kalau kita sudah bekerja, kuliah, bekerja, belajar di tempat tugas, ingat seolah-olah kita akan hidup selamanya, supaya timbul gairah kerja. Jangan dibalik. Di kantor ingat mati, lemas terus. Ngapain kerja sungguh-sungguh, bakalan mati. Lagi sholat ingat Duta Merlin, Altiron Plaza, ya kacau.
salah pasang, tidak pada tempatnya. Untuk mencapai fid dunia hasanah ini, Islam mengajarkan tempuh jalur yang mengikuti sunnatullah. Itu yang dihargai oleh agama. Terikat oleh hukum kausal, bahwa kalau ini yang saya usahakan, hasilnya akan begini. Perkara nanti hasil tidak seperti yang kita harapkan, baik sangkalah kita kepada Allah. Sebab kita tidak tahu rahasia apa di belakang itu. Kadang orang mengeluh, habis saya rajin sholat, tapi rezeki seret, berhenti aja dah. Kita tidak tahu rahasia di belakang itu. Pernah, hadirin, satu hari seorang petani, dia selesai bekerja di ladang, istirahat. Dia tidur di bawah sebuah pohon beringin. Di sebelah pohon beringin itu ada pohon labu. Dia berpikir, kalau saya lihat-lihat Tuhan gak adil, katanya. Masa pohon beringin pohonnya besar, buahnya kecil. Pohon labu pohonnya kecil, buahnya gede. Tuhan bukan arsitek ulung ini. Mestinya supaya enak dilihat, beringin yang pohonnya besar, buahnya sebesar buah labu. Pohon labu yang pohonnya kecil, buahnya kecil saja sebesar buah beringin. Tidak adil, Tuhan. Baru dia selesai berpikir Tuhan tidak adil, jatuh sebutir buah beringin tepat menimpa hidungnya. Dia terkejut. Astagfirullahalazim. Kalau begitu saya sadar, katanya, Tuhan benar-benar adil. Coba kalau buah beringin segede buah labu, waduh, kayak apa muka saya ini? Baru terbuka pandangan matanya setelah berhadapan dengan kenyataan. Baru keluar respek. Allah benar-benar adil. Padahal semenit yang lalu dia masih berkata, Tuhan bukan arsitek ulung. Tapi semenit kemudian setelah berhadapan dengan kenyataan yang real dia hadapi, wah, Allah benar-benar adil. Itulah kehidupan ini. Saudara hadirin yang saya hormati, karena itu baik arak, baik judi, dua-duanya merupakan bahaya laten yang tidak hanya mengancam kehidupan agama, tetapi juga masyarakat, bangsa, dan negara, apalagi kalau sudah jatuh kepada generasi penerus. Dan yang bagaimanapun juga, saya berpikir sebenarnya remaja, pemuda, pemudi kita cuma korban dari suatu sistem. Sebab ini merupakan tanggung jawab bersama. Ulama, mubalig macam saya paling wewenangnya cuma ngomong. Yang punya SK untuk memberhentikan pabrik minuman keras itu kan Menteri Perindustrian. Tangan-tangan eksekutif. Sehingga kalau Nabi katakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi wa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi. Apabila salah seorang kamu melihat suatu kemunkaran, termasuk minuman keras dan judi di dalamnya, rubah itu. Dengan cara apa? Kalau kau mampu dengan tangan. Artinya power, kekuatan. Kalau dengan tangan tidak mampu, wah, ini orang kalau gue pukul, gue yang melintir nih. Umpamanya, fabilisani, dengan lidah, ngomong. Mas, saya senang sampean tinggal di sini, kampung kami tambah warga, tapi tolonglah jangan bawa pengaruh yang tidak baik. Kalau ternyata bicara pun tidak berani, fabiqalbi, cukup dalam hati, sekurang-kurangnya tidak ikut membenci kemungkaran dalam hati, itulah kadar iman yang paling lemah.
Ini secara umum. Tapi kalau hadis ini kita mau adakan semacam, katakan description of job, bahasa kerennya, kita adakan pembagian tugas, siapa yang harus merombak kemunkaran dengan power? Penguasa, pemerintah, sebab dia punya aparat. Siapa yang merombak kemungkaran dengan lidah? Ulama, kiai, mubaligh, ngomong. Siapa yang hanya mengubah kemungkaran dalam hati? Kita umumnya rakyat lemah ini. Yang mau ngomong enggak berani, tapi hati pegel. Nah, kalau sudah ada pembagian tugas semacam itu, insya Allah masing-masing akan berjalan pada relnya, dan pada akhirnya selamatlah kita, bangsa Indonesia, umat Islam pada khususnya, dari bahaya, baik bahaya minuman keras maupun bahaya judi. Menyelamatkan bangsa, dan yang lebih lagi menyelamatkan masa depan kita. Sekianlah saudara pertemuan kita pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebagai yang kita maklum bahwa Islam bertujuan memelihara kemuliaan manusia yang diciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Arak atau minuman keras jelas merupakan hal yang merusak dari berbagai aspek kehidupan. Entah kesehatan tubuh, entah pertumbuhan akal, ketentraman rumah tangga, ketentraman masyarakat, bangsa dan negara. Cobalah.